Rata-rata netizen juga mengucapkan terima kasih kepada pengguna TikTok berkenaan kerana telah sanggup memudahkan kefahaman mereka. Okey, Assalamualaikum. Saya nak bagi tahu pasal pipat. Sebenarnya, yang makcik tua tu yang kena rasuk tu, bukan dia panggil nama pipat. Dia panggil nama Pibert. Pibert tu boyfriend dia. Dia cakap, tolong saya. Saya sejuk. Tolong saya. Pibert, mana Pibert? Pibert pergi mana? Tolong saya. Saya sejuk ni. Tolong saya. Saya ada bawah jabatan. Ada pegang saya. Saya duduk kat bawah jabatan ni. Tolong saya. Saya sejuk sangat-sangat. Lepas tu ada orang tanya, kamu dah meninggal belum? Dia cakap, saya dah meninggal. Lepas tu dia mengamuk. Dia kata, mak. Bukan mak. Dia tak sebut nama mak. Dia sebut nama ayah, adik, Pibert. Tolong saya. Kenapa Pibert dekat situ? Kenapa duduk atas bot je? Datanglah dekat saya. Pibert. Tolong saya. Saya sejuk. Tolonglah saya. Saya sejuk. Saya tak tahan lah ni. Saya sejuk sangat-sangat ni. Kenapa Pibert duduk kat situ je? Kenapa Pibert tak datang dekat saya? Saya ada je ni kat sini. Datanglah. Janganlah duduk atas bot je. Datang dekat saya ni. Saya nampak. Awak tak nampak kan saya ni? Saya ada kat sini je. Depan awak je ni. Macam itulah. Sebenarnya, bukan pipat yang dia sebut. Yang dia sebut adalah Pibert. Pibert adalah boyfriend dia yang rambut panjang, yang selalu tunggu dia dekat boat, yang selalu cari dia. Yang tu lah Pibert. So bukan pipat Pipat ada. Adalah Pibert. Kalau dengar yang jelas, dia sebut nama Pibert. Okay, jelaskan.